karena azab kubur itu hak maka perlu kita berlindung sebab sebelum dirasakan neraka itu yang pertama kali apa azab kubur sebelum dirasakan surga itu yang pertama kali nikmat nikmat kubur maka mudah-mudahan Allah azza wajalla para hadirin ya رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دهول النبي صلى الله عليه وسلم أبا دعاء بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح Hid Dajjal. Ada riwayat lain? Ada. Allah inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnatil masihid dal ulangi hak Pak disi bapak Nara langan bapak telon. I, guru itu ngombe ke ni. Apa ngana? Astagfirullah. M. Saprudin munaja adza hmm kageser angka sab langar arah akan dengan ya jangan terlalu rapat-rapat para jamaah isi eh, guru Guru pedal berjuluan. Ya, adar, julu adar. Ngelocet. Ndak sepanjang terus rapat-rapat supaya yang kosong-kosong buar itu nah ditempati gitu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Doang Bapak Haji Anwar Musaddad ngulangin orang Ri I Masih Dajjal kan Masih, 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 Masih Dajjal Masih Dajjal Alhamdulillah Barakallahu Alhamdulillah. Baik, faedah yang kedua Apa faedah terakhir Dari Asma'us Suwar Nama-nama surat Al-Quran Ahmad Abu Us. Abu Us. Kenapa dinamakan suratul Rahman? Hmm. Musirin. Apa tuh surat Makkiyah? Hmm. Galib. Al-Mashhadi. Ya. Apa surat Makkiyah? Ini peserta baru perlu tegojlok nih nih. Ya oleh ana datang dengan singa raja. Ka aja nah. Petane be apa? Ahim. Barakallahu fiik. Surat-surat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah, Madinah, Madaniyah balik sudah dia. Surat-surat yang diturunkan setelah Nabi Hijrah. Jadi timale tengah langan, Bapak-bapak mana? Intinya sebelum atau sesu? sesudah. Muhammad Hirzi jelas. Bilina ngundar tadah. Baik. Sekarang surat apa alwa? waqiah adalah surat makiah ayatnya 96 ayat. Kenapa dinamakan suratu al-waqi'ah? Liftitahiha bilafzil waqi'ah Dinamakan dia surat Al-Waqiah karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan kata-kata Al-Waqiah Al yaitu apa? Idza waqa'atil Waqiah. Apa Al-Waqiah? Al-Qiyamah. Apa itu? Al-Qiyamah. Hari? Hari kiamat. Baik. Kenapa dinamakan surat Al-Waqiah? Karena dibuka dengan kalimat Al-Waqiah. Al ya. Yaitu hari kiamat. Karena di dalamnya penuh dengan peristiwa-peristiwa besar dari kejadian-kejadian hari hari kiamat. hari kiamat. Baik. Apa keutamaannya? Hanya satu keutamaannya para jamaah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, qad shibta rambutmu sudah putih." Rambutmu sudah putih. Engkau sudah beruban ya Rasulullah. Lalu apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni hudun. Yang membuat aku beruban ni surat Hud. wal -wa surat al waqi'ah wal mursalat dan surat al mursalat wa amma yatasaalun dan amma yatasaalun wa idza syamsu dan idza syamsu ini yang membuat rambutku beruban kenapa peristiwa hari kia, kiamat yang mengerikan yang sungguh dahsyat ini yang menjadikan rambutku putih jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu na bulu na ia ya mikirang dahsyatnya jelo. Lamun nita yang umbi mampu na bulu nta. Apa nol? Sai mikirang otang. Apa? Pikiran keras. Telu, ya girang akan utak bembe. Tentu kini. Ara, ara ngunungkat. Nah. Empat, ia girang katu minyak rambut. Hmm. Lima, ia dia girang tinduk tengah hari. Dari mana dalilnya? <guluh> ah, nih usul dengan lenek karena Ia girang akan temburuk. Ada dalilnya? Tidak ada. Pas itu sudah Allah kasih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin yashibu syaibatan illa lahu nuran qiyamah. Seorang muslim yang berambut putih itu akan menjadi sinar baginya kelak pada hari kiamat. Jadi ndak pada nyesal putih bulunda. Harusnya sen senang, bahagia. Jelas maksud? Masya Allah Pak Hen lo sinar lo Faman syaa'aan yan yuthfi'a nurahu falyantabhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam siapa yang mau mematikan cahayanya silahkan cabut dia mati wah dilanda ide ngambot cok Jelas? Jelas. Maka ini apa? Rambut putih itu adalah cah cahaya. Cahaya. Masyaallah. Nol. Ya. Nih bermasih petang. Alhamdulillah. Baik itu dia para hadirin rahmat Ini keutamaan surat apa alwa? Satu riwayat mengatakan syiabat nihudun wa akhawatuha. Surat Hud beserta saudari saudarinya itu yang membuat aku beruban. Maka lihat dalam surat uh, Al-Muzammil Ya, jalul wilda ya, Kelak ketika kiamat itu tiba, saking ngerinya hari kiamat itu, bayi yang baru lahir itu langsung rambutnya putih. Ke, ya, si langsung putih buluna. Masya Allah. Ya, jadi ini yang membuat rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? U uban. Jelas para hadirin. Jadi tidak ada yang mengatakan baca surat al-waqi'ah tiap malam supaya hilang kemiskinan, supaya kaya. tidak, tidak ada itu. itu tidak ada dalil yang sah so, yang sahih. hanya itu keutamaan surat apa? al-waqi'ah membuat rambut Nabi apa? beruban. pertanyaan. Mana om um bepolengan? Om, um, berapa jumlah rambut Nabi yang uban? Ahsan tabarakallah 22 kurang 20 ya 20 kurang kurang 20 itu yang di janggut dan di kepala umur 63 tahun Masya Allah Umur berapa? 63. Umur 63. Umur 63 tahun Umur 63 tahun Kurang 20 rambut yang di kepala Dan yang di jenggot Yang, ber, yang beruban Kurang 20 Masya Allah 60 berapa ti? Ida guru pirawa? 56 Bui barnang <tober> Allah Akbar <Chuuk> Hien, masih panjang Masya Allah, Harmayan berapa tahun? 66, Masya Allah. Bonus sudah? Allah Ya Raham, pira umurnya? 53, Masya Allah. Nah ini para jemaah jemaah ini, Allah Ya. Sematonte ne Suherman Uing Cuing Si Girang Tanggor Tiang ini meninggal nih. Jadi jemaah insya Allah setengah dua atau kuburang ya. Ya. Kan di nulak nulak sakit apa ini? Angka enggak terajinan doa. Ya kita rajin para jemaah. Ya biasa ngendang impak apa anu. Ya rahimahullah taala. Baik. Pada kesempatan malam ini para hadirin rahmati Allah azza wajalla kembali kita fikih salat wi, witir. Baik. Yang akan ulangi sedikit ya. Anwa al-witir, macam-macam witir dan jumlahnya. Pertama berapa? 11 soroka? roka rakaat. Dua salam, dua salam, dua salam tutup dengan sa? satu. Berapa ini? 11. Yang kedua, tiga belas rakaat, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, satu salam. Tiga, tiga belas. Yang ketiga, tiga roka, belas rakaat, dua salam, dua salam, dua salam, udah berapa ini? Enam. Dua salam, berapa ini? Delapan. Tambah 5. 5 sekaligus. Perhatikan nih cara nih pada jamaah. Ya. Yang tiga bel, 13 belas. Jadi 13. Cara pertama. 2 salam 2 salam 2 salam sah. 1. Cara yang kedua. 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam sampai 8. Baru 5 sekaligus. 5 sekaligus. Cara yang keempat Sembilan Rokaat sekaligus Sampai delapan Delapan baru du, duduk Duduk tasya Tasyahud Wala yusallim Enggak salam Ya Seperti tasyahudul awal Setelah itu bang, bangun ya tambah menjadi apa sembi sembilan setelah itu sa salam ini yang berapa sembi sembilan cara yang kelima tujuh rokaat langsung sekaligus tujuh kemudian yang cara yang keenam tujuh rokaat nah, yang tujuh ini dua cara duduk yang keenam tasyahudul awal kemudian naik tambah satu kemudian sa salam. Berarti berapa? Tujuh. Cara yang ketujuh, yang ketujuh, lima rakaat sekali gus. Cara yang kedelapan, tiga rakaat dua sa salam satu salam. Cara yang kesembilan, tiga sekali gus. Kemudian yang ke 10 hanya satu rakaat. Ini kaifiat yang siapa? Rasulullah SAW, ingat yang tiga belas ada dua cara, yang sembilan satu cara, kemudian yang 7 tu, berapa dua cara, yang lima sekaligus, yang tiga dua dua cara, yang satu satu cara. Ingat nih, ingat nih, sekali lagi, sekali lagi, sebel, sebelas dua 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 sa satu tiga belas dua 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 sa satu cara yang kedua dua 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 li lima kemudian sembi sembilan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan tasha hut awal kemudian naik kemudian hut lagi sa salam berapa uh, satu cara ya Baik, kemudian berapa tuh? tujuh, tujuh berapa cara? Dua. dua cara, cara yang pertama sekali gus sampai ke tujuh salam, cara yang kedua satu, dua tiga, empat, lima enam, tashahud awal kemudian na, naik tambah satu, tashahud lagi, sa, salam kemudian tiga rokaat berapa? lima gitu, kemudian berikutnya kelima lima rokaat, satu saja kemudian cara berikutnya tiga rokaat dua ca dua cara dua salam tambah satu lagi sa salam cara yang kedua tiga sekali kemudian satu rokaat Ngerti ini ada sulit para jamaah tinggal imamnya nanti ramadan variasikan wahai imam variasikan ati geger jamaah Uh, pira kelam lima rokaat lillu kan, teman-teman. Jadi, enggak paten sebelas. Iya, <laughs> Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mazada enggak ngelebihin tapi ngurangin. Iya, ingat ini pada jamaah, tidak melebihi sebel, tapi kurang. Iya, dalam praktik Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak pernah lebih dari tiga belas tidak pernah kurang dari itu ingat di pada jamaah dalam praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari tiga belas dan tidak pernah kurang dari berapa tujuh, tujuh. tapi secara lisan tiga belas boleh satu pun boleh, boleh. ya mari kita ulangi cara ini ya baik jadi tidak pantok sayi dua 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 nah, Ya itu pentingnya variasi. Jadi lamu Ya pelalah doang bilang jelo Ini hikmah tanwi varia. Karena ini ibadah yang sering dikerjakan. Maka variasi, maka lihat di buku yang kita tulis itu para jamaah Satu-satunya ibadah yang paling banyak variasinya sholat Zakat sedikit, haji sedikit ya, Wudhu tidak terlalu banyak Tapi yang paling banyak variasinya apa? Sholat, kenapa? Karena dia amalan yang paling sering kita lakukan Yang wajib aja 17 rokaat Belum kita nambah yang sun sunnah baik insya Allah pada waktunya kita bedah insya Allah kita bahas ya variasi itu dari awal sampai akhir ya supaya bisa kita ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mudah-mudahan dengan apa sempur sempurna baik sekarang akan kita ambil al qiraatu fil witri apa yang dibaca ketika sholat witir Hari Jumat ada suratnya yang yang selalu. Hari raya ada suratnya. Maghrib rata-rata yang pendek tapi kadang-kadang panjang. Isya tengah-tengah. -teng. Sub, uh, subuh panj. panjang. Zohor asar tengah-tengah-tengah. Sekarang kita mau tuh tahu witir tuh bagaimana? Baik, yaqra'u fil-witri fil-raq'atil-ula. Kalau witir itu tiga raka'at, maka raka'at pertama setelah al-fatihah, sabihis marobikal aala, Wa fil raqatil pada raka'at kedua setelah al-fatihah, kul ayyuhal kafirun. Dan pada raka'at ketiga setelah al-fatihah, kulhu huwallahu ahad. berdasarkan hadis at-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika witir subbihis marabbikal ala qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad fi raqatin raqah satu rakaat satu surat satu rakaat satu surat satu rakaat satu, rak satu surat Baik. Adakah riwayat yang lain? Ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang membaca surat Al Imran 100 ayat. Berapa? 100 ayat. 100 ayat. Begitu jadi ada bau ruangan. Amanar Rasul. <guruh> Baik. Nah ini adalah surat yang dawam yang terus menerus yang banyak dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan apa witir dan ini suatu isyarat akan tauhid apa itu para jamaah witir salat terak maka kita tutup malam kita dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla Kita buka hari kita dengan tauhid Sunnatul Fajar Kul ya ayuhal kafirun Kul huwa Allahu ahad Kita tutup Salat sunnah sore kita Masuk malam dengan Tauhid Ba'diyah maghrib Kul ya ayuhal kafirun Kul huwa Allahu ahad Buka hidup dengan Tauhid Tutup kehidupan dengan Tauhid tutup siang hari masuk malam hari dengan tauhid. Karena ingat Al-Kafirun dinamakan Suratul Ikhlas, Kul Huwallahu Ahad juga dinamakan Suratul Ikhlas. Bahkan Al-Kafirun punya keistimewaan khusus. Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Kafirun sebelum tidur kutibat lahu bara'atun minasy syirki Allah catat dia terlepas dari kesyirikan maka jangan lolos sebelum tidur ahim ya mamiajo sebelum tidur ya riqul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin baik poin yang ke-6 al qunut fil witir qunut witir qunut nah, apa witir Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut ketika witir. Kunut apa? Ketika witir. Tetapi sebagaimana penjelasan para ulama kita, sekian banyak yang meriwayatkan kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak yang meriwayatkan salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya beberapa yang meriwayatkan kunut Nabi. Ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut witir itu kadang kadang-kadang. Berdasarkan hadis Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku beberapa kalimat ketika kunut witir. Allahumma hdini fi hadait wa'afini في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت tabarak rabbana wa Satu riwayat la man jami'ka illa ilaika. Ini dia dikatakan kunut witir bukan kunut subuh. Ini Nabi ajar kepada cucunya Al Hasan bin Ali. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dan juga Imam Nasai dan yang lainnya. Ini dia doa kunut apa? Witir. Baik. Dan telah sahih juga dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu bi ridhaaka min sakhatik. Abu Hur. No, apalan ini? وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Ini dia, kadang-kadang, baik di mana letak kunut ini, kunut witir sebelum ruku dan sesudah ruku. Kapan sebelum ruku dan? sesudah ruku mana wabidnya mana batasannya batasannya selain dari tanggal 15 sampai 30 Ramadan sebelum ruku kenapa karena tidak ada doa kecuali doa kunut yang tadi saja Allah mahdini fiman hadits sampai la manjaminka illa ilaik sampai sana ada tanggal 15 Ramadan sampai 30 ini setelah ru, ruku. Kenapa setelah ruku? Karena mirip dengan kunut nazilah. Yang mana kunut nazilah itu mendoakan kebaikan dan mendoakan kecelakaan. Nah ini dia ringkasan tentang kapan kunut sebelum ruku, kapan kunut setelah ruku. Sebelum ruku kapan? Selain selain dari tanggal 15 Ramadhan sampai 30 dan ingat ingat kunut witir sepanjang tahun tetapi kadang 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 kunut witir sepanjang tahun tetapi kadang kadang dan sebelum ru, ruku ya adapun ting, tanggal 15 sampai 30 Ramadhan setelah ruku karena mirip dengan kunut nasila Dan ini bisa dilihat penjelasannya di dalam uh, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala Qiyamul layil. Poin berikutnya, Silahkan fi angkat tangan ketika kunut witir dan makmum mengamin dan tentu ketika imam kunut jangan mengatakan Allah mahdini gunakan Allahumma Allah mahdina Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an Abu Rafi berkata aku salat di belakang Umar bin Khattab faqana ta ba'da ruku wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a Umar radhiyallahu anhu kunut setelah ruku lalu mengangkat kedua tangannya dan menyaringkan suaranya dalam berdoa. Menyaringkan apa? Suaranya dalam berdoa. Ya. Adapun dalil mengaminkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Abu Dawud Apa kata Ibnu Abbas? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rakaat terakhir beliau mendoakan beberapa kampung Bani Sulaim mendoakan celaka terhadap Ra'il, Zakwan, wa Usayyah wa yu'minu man khalfahu, orang-orang yang di belakangnya mengaminkan. Baik, saya contohkan Allahumma fiman hadait ah, ah, Amin ah, Ini dia doa yang berjamaah Ini tempat doa jamaah, jamaah. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ من لا منجي منك إلا إليك Tapi tidak ada usap wajah selepas doa. Dan sudah kita sebutkan, ya, ketika berdoa lebih bagus dibuka tangannya. Nah, dibuka, karena riwayat yang disatukan itu dilemahkan oleh para ulama ul hadis. ya, yang menyatukan tangan itu riwayatnya didoif didoifkan dilemahkan lebih kuat riwayatnya dibu dibuka tangan ini tidak disatukan jelas jelas para hadirin baik jadi ada beberapa poin yang kita ambil di sini berkaitan apa kunut witir angkat tangan makmum meng mengaminkan kemudian berikutnya kunut witir selain tanggal 15 sampai 30 Ramadan itu kunutnya Sebelum ruku. Adapun 15 sampai 30 setelah ruku, karena ditambah do, doa kebaikan untuk kaum muslimin dan doa kecelakaan untuk orang-orang ka, kafir. Kemudian kunut witir ini adalah sunnah dan sunnahnya kadang-kadang-kadang. Kemudian bacaan yang dibaca kalau tiga ro, rokaat, kalau tiga rokaat rakaat pertama subbihis Rokat kedua Al-Kafirun Rokat ketiga Kul huwallahu ahad Satu riwayat kadang-kadang ditambah Kul a'udhu birabbil falak Kul a'udhu birabbil nas Jelas? Jelas ini para hadirin? Dan sudah kita sebutkan kemarin Apa keutamaan solat witir? Hamdi Di belakangnya Hamdi Komandan Lebih baik dari Unta merah Padahal hanya Satu roh Lebih baik dari Unta merah Yang kita ketahui yang pahalanya Lebih baik dari unta merah apa? Seorang mendapatkan hidayah sunnah Dengan sebab kita ini ndak dengan witir semua bisa dapat. Mungkin di antara kita ini belum ada yang belum membawa orang. Ada sih yang bawa satu dua, tapi yang ada yang jauh jauh diri na doang. Nah itu kan susah kita berdakwah nih para jamaah. Ini enggak susah. Selesai isya, witir sudah. Khairul humurin <tosimut> lebih baik dari unta merah. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini kepada jamaah. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa barak ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. ada beberapa pertanyaan. cara angkat tangan waktu kunut maupun luar kunut tetap yaitu dibuka kedua tangan ini. Wallahu taala ala, ala, ala Beberapa para aswitir yang telah disebutkan apakah termasuk salat malam tahajud? Dia salat malam, dia tahajud, dia sama. <guluh> dia witir tidak ada beda. Bedanya hanya beda istilah saja. Wallahu taala ala, 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 ala. Apakah termasuk bid'ah pengumuman sebelum azan Jumat? Pengumuman, insya Allah tidak ada masalah ya. Cuma kita katakan bahwasanya hendaklah masjid itu kembalikan ke fungsinya khusus untuk urusan ibadah Allah. Punya suami suka selingkuh, bahkan saya melihatnya sendiri katanya lain-lain. Melihat sendiri foto mereka saling cuman. Suami saya mukul, mukul, katanya bolehkah saya minta cerai, la ilaha illallah. Ini perlu diberikan nasihat dulu keluarga kumpul rembo. Kalau sudah tidak ada jalan maka tidak ada masalah dicerai. Allah ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bebas jumlah dan jenis doa yang dibaca saat witir 16 Ramadhan ke atas? Kita katakan setelah doa dari Nabi itu. Ya, tambah juga doa dari Umar. Setelah itu B bebas. Wallahu taala alaam. Wa Silakan Ri. <tolah> Ngombe um, angkuna. Hmm. hmm. ibadah itu bukan masalah panbaya ibadah itu ikut nabi atau ti? tidak tapi bukan berarti 23 nggak boleh boleh namun kita pilih yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau witir luar Ramadan bolehkah pakai Ustadz kita katakan ya witir itu adalah semua bulan sepanjang tak tahun cuma yang tidak terus-menerus tudu doanya Allah taala ala walam dua ri Apa itu? Baik, memang ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Ya, Allah taala walam. Tulu Guma guna. Wahna witro le ya. Ah. Wahna terawih u. Oleh ya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang salat bersama imam sampai salam terakhir, Allah catat dia salat sepanjang malam. Tulak belalah lain diri ta. Wallahu taala ala wa alam. Ajam don? Hmm. kita katakan pertama la witrani filailah, tidak boleh dua kali witir dalam semalam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu aku minta kepada Allah dengan perut tangan, jangan minta dengan punggungnya." Allah taala Hanya satu kita minta dengan punggung tangan. Hanya satu boleh kita minta dengan punggung tangan kita di mana? Ini ini. Pak Guru Ahya ya, Santa Saat sholat is Istisqa Bagaimana caranya Hamdi Astagfirullah Takbir ini Pacuan dulu hmm. Awar. Bagaimana caranya? Ya, saya guru ini kah, Abu Hayu. Guru mukim. Iya, jadi caranya seperti ini. Ini bukan begini, Abu Hayu. Enggak. Nah. Yang lain apa? Beri? begini atau begini. Hanya ini bolehnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Bagaimana orang yang menyemir rambutnya yang berubah dengan semur hitam? Ini hukumnya haram. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah kita mendapat keutamaan uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat kalau kita menyemir dengan selain warna hitam? Dapat pahala karena itu tidak merubah hakikatnya hanya merubah bentuknya semen sementara. Karena nabi yang suruh Allah taala ala wal. Ala. Om Polayang الله يرحمه باين ادى لبيه الله يرحم رضي الله عنه رضي الله عنه والله تعالى Baik, ada lagi. Abu Hur dulu. Mbe pe pasangan nambe ya. Itikia. Mbe ya. Oh, siap aduh. Kak, Abu Hur julu. Bau kata nyangket le imam mana? Mereka nyangket lebih waktu imam sebelum salam Allah main kami bau Hisab yasira nyangket. Kenapa itu bukan doa berjamaah? Doa masing-masing masing. masing, -masing. Wala. Ya, pesahab Hmm. Boleh langsung setelah menjama isya langsung ba'diyah isya langsung witir juga boleh. Allah taala Dua. Apa kan? Apa kan? Allahu akbar. Nih dengar, dengar, dengar. Dengar nih para jamaah. Abu Sahab katanya kalau sampai umurnya bertemu dengan Dajjal, bisakah dia memukul Dajjal? Karena tumben kalau ini tiang dengarkah? Nih ada bau agen mantok keruan. Ya, Kenapa? Karena Nabi suruh kita lari, bukan Nabi suruh kita mukul dia. Jelas Abu Syahab, Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana hukumnya kalau puasa itu apa boleh basket atau enggak gitu bapak? Puasa apa? Ah, puasa kalau puasa apa itu apa boleh sih atau atau enggak, Baik, lihat. ditunggu Jadi, jawabannya. Oh, ya, ya, ya itu aja, Bang. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ya, ingin memohon penjelasan Bapak Ustaz. Eh, apa hikmah eh, yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 170 dalam kaitannya dengan surat Asura ayat 44 yang 47 Ustaz. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya Ustaz Iya. bacaan selawat sallallahu alaihi wasallam itu sholat? Baik, itu jawabannya. Pertama, orang yang puasa boleh kasih sikat gigi boleh. Yang tidak boleh itu minum air. Kalau sikat gigi sama hukumnya dengan siwak, hukumnya boh, boleh wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. saya ini baru kira kurang 3 tahun. Kenapa? Ah, kemudian baru kira lebih 3 tahun ini. Hmm, pertanyaannya. Lalu saya di kampung kan sholat tarawihnya ini uh, istilahnya kejar setoran alias tancap gas ini Pak Ustaz. Nah, uh, kemudian hmm. wintirnya baru dia pelan. Baik. Uh, gimana ini Pak Ustaz? Tempat saya ikut imam itu. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau imamnya cepat tidak usah ikut sholat. Karena syarat salat itu atau rukun salat itu apa? Tuma tumanina. Tuma Wallahu taala a'la wa alam. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah empat rokat bolehkah satu salam? Qabliyah zuhur itu yang ada riwayatnya empat sekaligus. Adapun ba'diyah tidak ada riwayat empat sekaligus. Wallahu taala a'la wa alam. Apa hukum jual belikan ulat? Ya. Ulat ya kita katakan bahwasanya di dan sebagian mengatakan serangga ini tidak ada masalah tapi sebagian mengatakan serangga hal-hal yang menjijikkan maka tidak usah diperjual belikan wallahu taala ala wa alam. suami meminjam uang kepada istrinya apakah harus dibayar ya harus dibayarlah namanya minjam ya harus ba bayar wallahu taala ala wa silakan ada lagi Ghalib Hmm. Baik, baik. Pertama, mengantar jenazah, ya memang kalau yang jalan kaki bebas dimanapun dia boleh. Tapi yang berkendara hendaklah di mana? Di belakang. Yang kedua, boleh duduk kapan? Kalau sudah turun dari pundak pengantarnya, itu baru boleh du, duduk. Wallahu taala'ala Asal duduknya di tanah lapang, jangan di atas pekuburan. Wallahu Ya Kunut banyak makna: satu, lama berdiri; dua, khusyuk, tidak berbicara; tiga, do, doa. Itu semuanya artiku, kunut. Allah Ta'ala wa alam. Ada lagi, ya. <tuh -tuh. tidak ada dalilnya, Allah Ta'ala wa alam. Uh, bagaimana hukumnya makan telur lebah, Pak Ustadz? Tidak apa-apa. Ya, boleh makan telur lebah. Allah Taala ala wa uh, kalau waktu bulan Ramadan salat tarawih kebanyakan daerah 23 sedangkan dianjurkan 11. Apa harus mengikuti 11? Kita katakan boleh yang 23 asal janganlah lari wallahu taala ala wa alam. Siapa berhak jadi wali apabila ayah tidak mengakui anak perempuan Jika anak perempuannya menikah Kita katakan kalau orang tuanya tidak mengakui dia Maka sebaiknya kembalikan kepada hakim Kepada apa? Hakim Ta'ala walam. Ada lagi? Nol Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man zada wastazada faqad arba. Siapa menambah menambah dan minta ditambah ri, riba. Wallahu taala walam. Meskipun beda jenis. Eh uh, ya. Kan tadi man zada wastazada, siapa yang sengaja menambah dan siapa yang minta ditambah maka dia telah berbuat riba. Wallahu taala ala wa alam. Saya pergi hari Senin siang berdagang ke Belanting, terus ke Sembalun pulang hari Rabu. Apakah sudah dikategorikan sebagai musafir? Kita katakan kalau seperti itu iya. Wallahu taala ala wa alam. Uh... Apa itu ahlul mauqif? Ahlul mauqif itu adalah orang yang berada kelak di padang Mah, mahsyar Allah taala ala Surat surat kahfi dibaca paling abdul kapan? Dibaca itu malam Jumat atau hari Jumat. Asal jangan dibaca hari Kamis. Ya, wallahu taala ala, ala wa alam. Saya kira pengajian kita para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, wal ilmu indallah. karena jam 9 harus di Al Iman TV insyaallah taala ya adapun uh, malam Ahad di Toya insyaallah taala ya besok malam daurah insyaallah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ingat besok setengah du, dua ya jadi besok di sini Ustaz Saleh jadi khatibnya tiang dipungkang insyaallah taala jadi tidak ada dobel kalam ini kan cejemak ya ustaz soleh hambali atau khatib biasa tiang dipungkang setelah itu baru kita ke sini insyaallah